Halo sahabat The Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga The Onsu. Oke sahabat The Onsu, yang paling ditunggu-tunggu itu pendapat dari Mas Padai setelah Onyo ikut perform di konser beliau tanggal 25 Januari kemarin. Jadi ada 3 poin yang disampaikan oleh Mas Padai seputar perform Onyo. Jadi sambil memposting foto pada saat Mas Badai dan juga Petran sedang perform, di sini ada caption yang diberikan oleh Mas Badai. Ada 3 poin yang disampaikan dan itu tentu saja sangat membanggakan. Kolaborasi saya bersama anak muda berbakat Onyo, you are a great singer. Terima kasih sudah bernyanyi di konser Uncle Yanyo. Poin pertama, Mas Badai mengatakan kolaborasi bersama anak muda berbakat. Yang kedua, kata Mas Badai, Onyo itu penyanyi yang hebat. Dan yang terakhir, Mas Badai mengucapkan terima kasih karena Onyo sudah bernyanyi di konsernya Uncle. Dan ada komentar dari Betran Putra Onsu yang juga mengucapkan terima kasih. Uncle, terima kasih banyak. Dan ada juga komentar dari ayahnya Onyo, yaitu Ayah Ruben Onsu, ya. Thank you, Uncle, yang baik hatinya. Kemudian, di postingan terbaru Ayah Ruben Onsu, ada hal yang menarik di sini, yaitu komentar dari Om Ari Untung dan juga Uncle Irfan Hakim. Apa sih pendapat mereka tentang perform dari Onyo kemarin? Di sini Ayah Ruben Onsu membagikan video pada saat Onyo berduet bersama Mas Badai menyanyikan lagu Tak Lekang Oleh Waktu, yang mana lagu ini merupakan lagu pamungkas karena sesuai dengan tema konser malam dari Mas Badai. Ini adalah komentar dari Nelly Carey. Jadi Mbak Nelly ini merupakan backing vokal di konser Mas Badai kemarin. Dan ada ucapan terima kasih dari Ayrubet Onsu, kakak sayang, terima kasih. Dan ada balasan nih, Onyo keren banget Kak Ruben. Ada pujian katanya Onyo itu keren banget, mari remake lagunya. Bahkan ada saran dari Mbak Nelly agar lagu Tak Lekang Oleh Waktu diremake kembali oleh Onyo karena pasti akan viral ya. Ada komentar dari Ivan Hakim, makin matang makin keren, mantap Onyo. Dan dibalas oleh Ayrubin Onsu berupa komentar, Uncle sayang, ya Allah merinding banget dengar suara Onyo semakin matang dan menjiwai di setiap lagu yang dia bawakan. Dan kemudian ada komentar dari Om Ari Tulang, Kak, aku ikut bangga melihat penampilan dari Onyo, ikut bangga katanya, terharu dan bangga sama Onyo. Ini yang aku mau, lagu Tak Lekang Oleh Waktu full Onyo yang bernyanyi. Kemudian ini ada saran sih dari Mama Arasi ya, Onyo konser luar kota dong. Mimin sih yakin banget ketika Onyo nanti tidak hanya konser di Jakarta, kasihan penggemar yang tinggal di luar kota Jakarta ya, karena pasti kita semua akan berupaya keras apapun dilakukan untuk mencari uang gitu ya, untuk bisa membeli tiket pada saat Onyo bisa konser di luar kota Jakarta. Sesuatu yang baik hasilnya juga baik. Teruslah berproses Onyo, super support. Still gonna be my favorite song until forever. Kemudian ada dari Bunda _ Sumba mengatakan bahwa Betran Putra Onsu itu adalah Justin Biebernya Indonesia. Kemarin ada yang bilang Onyo mirip Michael Jackson pada saat perform ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Onyo itu Bruno Marsnya Indonesia. Dan sekarang ada yang mengatakan bahwa Betran itu Justin Biebernya Indonesia. Kenapa orang-orang itu bisa berkata seperti itu? Karena Onyo punya hal tersebut, punya kelebihan tersebut. Getar hati seorang ayah melihat kesuksesan anaknya. Onyo itu selalu memberikan yang terbaik di setiap penampilannya. Bangga sebagai fansnya atas semua kemajuannya. Anakmu
membanggakan sekali Pak Bensu. Terharu dan juga bangga sama Onyo. Keren pokoknya. Tak bisa berkata-kata lagi deh pokoknya. Lagu apapun dilibas oleh Onyo. Apalagi lagu galau, itu kan makanannya Onyo. Onyo itu kalau bernyanyi deep banget, dalam katanya. Nyanyinya dia itu nyampe ke hati. Keren. Tapi masih harus banyak belajar. Banyak kok penyanyi yang terus mengasah suaranya. Dulu BCL sebelum suaranya stabil masih belajar sama Mbak Berta. Hasilnya suaranya tambah mantap, bawain semua lagu-lagu. Sukses Onyo, terus belajar. Saat ini pun Onyo masih terus belajar sama Kak Uci Nurul. Ya, betul sekali. Jadi Kak Uci Nurul ini merupakan guru vokal terbaik ya, yang dipilih oleh Airband Onsu untuk terus melatih Onyo agar suaranya tambah keren tentu saja. Betul Mbak Berta jadi pilihan buat level lebih tinggi. Menurut Mimin, Kak Uci Nurul juga yang terbaik kok. Jadi Airband sini sudah memberikan kepercayaan kepada Uci Nurul ya, untuk ngajarin anaknya. Onyo udah nyaman sama guru tercintanya Uci Nurul. Yuk belajar, hargai apa yang telah mereka pilihkan. Dukung saja dengan cinta. Betul sekali, Mimin sangat setuju dengan komentar dari Mbak Gaby ini ya. Ada yang komen nih, lebih cocok jadi pembawa acara daripada penyanyi. Wow, bisa-bisanya ya. Mbak Feby memberikan komentar seperti itu. Sepertinya Mbak Feby ini seorang penyanyi hebat ya, melebihi kualitasnya, melebihi penyanyi-penyanyi dunia ya, seperti Taylor Swift atau Mariah Carey atau Ariana Grande. Tapi kok namanya baru lihat ya, bangga, bangga, bangga. Sampai 3 kali ya ada komentar sebangga itu sama Onyo. Keren banget yo, suaranya masya Allah, sampai merinding mendengarnya. Terharu dan bangga pada Muna, semakin sukses dan bersinar, dan tetap semangat anak baik. Jadikan Airband Onsu si Onyo ini jadi luar biasa. Maju terus Onyo, pantang mundur. Ayah, Onyo itu semakin keren, mantap. Dan salam untuk Onyo ayah. Ada yang titip salam ya lewat ayah. Ada yang komentar, memberikan saran. It's okay kalau ada saran seperti ini. Udah dekat Imlek nih kok Ruben. Ayo dong Onyo veteran Putra Onsu dan Bunda Sarwenda nyanyi lagu Imlek. Betul sekali ya, apalagi sebentar lagi akan Imlek. Mantap pokoknya si ganteng Onyo, semakin dewasa, semakin keren. Suaranya gak ada yang nandingin. Nyanyi lagu apa aja okay dan keren. Semoga semakin sukses. Gimana gak bangga ayah dan bunda. Puji Tuhan, sukses untuk Onyo. Tuhan berkati dalam karir dan juga keluarga. Amin. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga The Onsu yang Mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.